Hello guys, selamat datang ke Direct D Media. Untuk gaming test kali ini, saya akan bermain menggunakan Black Shark 5 Pro. Dengan Snapdragon 8 Gen 1, kita tahu yang chipset ini ada isu dengan suhu yang cepat naik. Adakah isu ini akan ada efek pada gameplay ataupun tetap maintain apabila dah capai pada satu tahap? Semua itu saya akan kongsikan kepada anda sekejap je lagi. Tanpa membuang masa lagi, let's roll it. Pertama sekali, saya akan main game Mobile Legend dan saya akan main melalui Shark Space. So, segala setting saya setkan performance yang paling best lah. Nothing scares me. Not even death. Selesai sudah game kita yang pertama. Saya akan teruskan permainan dengan bermain Apex Legend. Grafik setting yang ini pun saya setkan yang paling best. Cuma kat sini kalau anda boleh lihat, dia ada setting grafik original. Saya tak pasti sama ada itu yang paling tinggi ataupun bukan. Jadi saya pilih Extreme HD. Selepas setengah jam bermain, bateri dah turun kepada 81%. Not bad juga penggunaan bateri dia dan suhu dia dah mencapai 37.2 darjah Celsius. Belum tahap overheat lagi, tapi suam-suam dia tu dah terasa dan masih lagi selesa untuk bermain. Next game kita yang terakhir, saya akan main Genshin Impact dan grafik setting untuk game ni adalah custom dengan set yang paling tinggi. Game ni biasanya akan push lebih sikit lah bahagian performance dia. Adakah suhu dia maintain ataupun meningkat? Sama-sama kita saksikan. Rasanya baru 10 minit saya bermain, suhu dah meningkat kepada 41.1 darjah. Agak panas sebenarnya. Tak apa, kita cukupkan sejam waktu bermain. Selepas hampir 1 jam bermain, saya dah mula rasa tak selesa pegang phone ni. Bila saya cek suhu, itu dia 43.3 darjah Celsius. Naik 2 darjah, patutlah tak selesa bila main. Bateri pula dah turun sebanyak 13%. Saya rasa kalau anda main non-stop, boleh tahan sehingga 5 jam. Dan make sure korang main dalam aircon ataupun depan kipas lah kalau tak nak rasa panas tu sangat. Lebih kurang 5 minit saya berhenti main, suhu dah turun kepada 41.8 darjah. Ini menunjukkan cooling system dia berusaha menurunkan suhu secepat yang boleh. Mungkin lepas 10 minit, suhu dah kembali normal. Black Shark 5 Pro juga ada feature bypass bila charging. Ini dapat memanjangkan jangka hayat bateri walaupun phone terasa panas. Ibarat main direct current tanpa bateri lah.
Jadi itu saja untuk video saya pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Diary Media. Dan jumpa lagi di video yang seterusnya. Adios.